Kamis pagi, Kasat Binmas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto selaku Pokja Pencegahan Cyber Pungli Kabupaten Tebo memberikan himbauan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakat yang sedang mengurus KK dan KTP. Dengan binluh ini diharapkan kepada seluruh pegawai Dukcapil agar jangan sampai melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Dalam hal ini juga dilakukan pemasangan stiker himbauan pengaduan terhadap cyber pungli. Ditempel langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Insinyur Prayitno, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan kepada Pokja terkait cyber pungli jika terdapat pegawai melakukan pungutan liar. Kepala Dinas Dukcapil Insinyur Prayitno mengatakan, dalam pelaksanaan kerja di Dinas Dukcapil, seluruh pegawai tidak dibenarkan melakukan pungutan liar. Salah satu masyarakat Ahmad Junaidi juga mengatakan bahwa pelayanan Dukcapil berjalan baik dan berharap agar kedepannya lebih baik lagi. Jelaskan kepada para pegawai Dukcapil dan sekaligus kepada masyarakat bahwa untuk pelayanan kegiatan Dukcapil atau sipil dalam rangka pengurusan baik itu KTP, KK dan sebagainya itu Dukcapil tidak memungut biaya. Maka itu harus menjadi perhatian dari masyarakat untuk tidak melakukan transaksi-transaksi baik kepada pegawai kita maupun dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.